Izin Pak, sebelumnya Bapak dengan kasih siapa Pak? Kasintel. Kasintel. Atas nama siapa Pak? Hendra Catur Putra. Gini Pak, apakah benar untuk saat ini Bupati Kaur sama Sekda itu lagi dalam pemeriksaan Pak? Untuk pemeriksaan tersebut kami mohon maaf, kami tidak bisa menjawab karena ini ranah dari Kejaksaan Tinggi. Kalau media ingin mengkonfirmasi, silakan langsung ke Kasipen di Kejaksaan Tinggi. Ini kan, oke Pak, kenapa bisa Bupati Kaur sama Sekda, misalnya kalau memang dia diperiksa di Bengkulu Selatan, kenapa dia diperiksa di Bengkulu Selatan, Pak? Padahal dia kan itu kan ranahnya ada kan di Kabupaten Kaur, Pak. Jadi kami hanya memfasilitasi untuk terkait dalam hal pemeriksaan, siapa yang diperiksa, materi apa yang diperiksa, kami tidak bisa menjawab. Nah, tadi balik-balik ke ranah ke Kejati, Pak. Oh, gitu. Jadi untuk Kejari Bengkulu Selatan ini hanya sekedar memfasilitasi saja ya, Pak, ya. Hanya fasilitasi. Untuk terkait kasus apa yang diperiksa, apa yang dipertanyakan itu tidak tahu ya, Pak, ya. Tidak tahu, kami tidak bisa menjawab itu. Hanya kas ini Penkum, kasih Penkum itulah ya, Pak, ya. Terkait Bupati Kaur sama Sekda ini Kejari Bengkulu Selatan tidak bisa menjawab sama sekali ya apa karena, yang diperiksa. Iya, karena makanan fasilitas tempat aja. Oke. Okay.